warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Andre Rosia Channel. Jadi ini gue lagi di ini guys, lagi di Undokweng. Jadi tempat olahraga di Jepang itu kayak gini nih, gelap. Jadi sekarang gue mau ini guys, mau futsal sama anak-anak lah biasa. Gue bawa motor tapi gue nggak ngerekam guys, gue gak bawa GoPro. Jadi gue bawa ngerekamnya pakai ini aja guys, pakai HP. Oke. Kayaknya ini anak-anak belum pada datang. Jadi gue nunggu aja dulu. Nunggu di atas sana. Ini dingin banget. Gelap nih. Ini jam 5 ya, mau jam 6. Tapi udah gelap nih. Udah gelap. Jadi ininya pesen lapangannya dari jam 6 sampai jam 8. Mainnya 2 jam dong. Tapi ini anak-anaknya belum pada datang nih. Lah, biasalah. Orang Indonesia ya. Enggak tahu orang Indonesia kayak gimana ya. Gua juga sih karena gua yang pesen gitu. Jadi harus lebih cepat lah. Kalau gua yang pesen terus datangnya lambat, gua malu gitu sama orang Jepangnya yang jaga ini ya guys. Alah. Oh, ini belum ada siapa-siapa nih. Dan gua mainnya di sana. Di dalam sana. Oke. Tai Kukang. Chioda Tai Kukang. Nuh di sebelah sana juga ada ini, ada tempat gym, nge-gym, terus ada renang, terus di sebelah sana tuh ada lapang ini, lapang buat main baseball, yakyu. Kalau siang enak sih ininya, ini soalnya malam udah gelap jadi nggak kelihatan. Terus si sebelah sononya lagi ini di belakang ruangan tempat gym ini ada lapang bola buat anak-anak. Terus di sono ada tempat tenis, ya macam-macam lah. Oke lah, karena gua gak tahu mau ngomong apa lagi, jadi gua nunggu aja, udahan dulu ya. Ikuti saja nanti kalau sudah anak-anak pada datang. Oke.
Oke. Okay. Jadi ini udah gua udah main sebentar. Udah capek aja, guys. Jadi gua mau ngejelasin ini lapang di Jepang itu lapang. Sebenarnya ini lapangnya multifungsi gitu. Multifungsi bisa basket, bisa voli, bisa futsal, bisa semuanya. Tenis meja juga ada, terus kayak senam apa gitu. Banyak sih setiap olahraga bisa di sini gitu. Badminton. Jadi ini dihitungnya per lapang basket. Ini ada lapang basket 3, per lapang basketnya itu 700 yen. Jadi kalau semuanya ini di booking jadi sejam 2100 yen. Kira-kira ya 2100 berarti 200.000, 220.000-an lah. 220.000-an per jam. Terus di sini gua biasanya ya tiap hari Sabtu gua main futsal, cuman sekarang anak-anaknya udah pada enggak ada. Jadi jarang gitu. Di sini juga ada banyak pemain. Jadi pemainnya ini dari Indonesia, terus Vietnam, terus Thailand. Ini orang Thailand yang bawa bolanya.